Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Hari ini kita jumpa lagi dalam video pembelajaran yang seterusnya. Kita nak belajar tentang bentuk di bawah subjek matematik. Jadi hari ini cikgu dengan ditemani oleh cikgu Ina. Hai. Okey. Jadi kalau semua nampak, jauh pula cikgu tak kan dekat sini. Kita ada berapa bentuk dekat depan ni? Ada 1, 2, 3, 4 bentuk yang kita nak belajar pada hari ini. Ini adalah bentuk asas. Maksudnya memang kita kena belajar 4 bentuk asas ni. Okey. Okey, kita lihat yang pertama. Nampak tak ini bentuk apa? Nampak sisi dia semua sama panjang, sama je. Ada berapa sisi? Kira-kira ada berapa sisi? Mula dari bawah kan? 1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah segi 4. Segi 4 apa? Segi 4 sama. Sama sebab sisi dia semua sama. Okey. Okey, seterusnya kita tengok yang ini bentuk ini tak ada apa, tak ada bucu. Sisi dia terus sama je. Maksudnya ini adalah bentuk bulat. Bentuk bulat. Nampak kan? Bentuk bulat. Dia sama, dia bulatan macam ni je, satu bulat. Sebab tu kita panggil bentuk bulat. Okey, seterusnya kita tengok yang ketiga. Tadi mula-mula ada 4 sisi. Sekarang ada berapa? Kira 1, 2, 3. Jadi ini kita panggil segi 3. Sebab dia ada 3 sisi. Okey, dan yang terakhir yang keempat, ini ialah sama macam yang mula-mula tadi. Dia ada berapa sisi? Nampak kan? 1, 2, 3, 4. Tapi kalau tengok sama panjang tak? Tak sama. Tak sama panjang. Jadi kita panggil dia segi 4 tepat. Sebab dia tak sama panjang. Yang ini nampak lebih panjang daripada yang tepi dia. Jadi kita panggil segi 4 tepat. Okey. Okey, jadi cikgu ni kita nak buat, kita nak tengok objek yang sama bentuk. Okey, cikgu Ina 2, saya 2. Okey, saya tunjuk dulu. Okey, nampak tak apa yang saya pegang? Apa yang saya pegang ini adalah apa ni cikgu Ina? Ini apa? Bulat. Ini berbentuk bulat. Apa nama objek ini? Siapa yang tahu? Ini adalah jam. Jam ini berbentuk bulat. Jadi mana kita nak apa, padan ke terus nak letak dekat dengan bentuk yang bulat tadi, yang mana 1, 2, 3, 4. Mana yang bentuk sama dengan jam? Jawapannya adalah yang nombor 2. Ni nombor 2 dekat sini. Okey, cikgu letak dekat sini. Bulat. Nampak bulat dengan jam. Sama kan? Kita tunjuk bagi jelas. Sama kan? Ini bulat, bentuk bulat. Ini jam, sama juga bentuk bulat. Okey, letak dekat sini. Okey, seterusnya cikgu Ina lah 1. Okey, ini bentuk apa? Ini bentuk segi 3. Okey, ini gambar apa ni? Gambar bendera. Okey. Ini sama ke tak sama? Dia ada sama bucu. 3, 1, 2, 3. Sama dengan bendera. 1, 2, 3. Ini sama bentuk segi 3. Okey, kita letak kat sini. Okey, ini bentuk dia. Okey, tadi bentuk segi 3, sekarang dekat tangan cikgu bentuk apakah ini? Ini adalah segi
Empat, tepat. Sebab? Sebab dia punya sisi tak sama panjang. Nampak yang ini lebih panjang daripada tepi. Jadi ini adalah segi empat tepat. Ini apa? Ini pensel warna. Okey, mana dia? Yang ini ke ataupun yang dekat Cikgu Ina? Dekat depan saya ke depan Cikgu Ina? Cuba tengok segi empat tepat adalah yang dekat depan Cikgu Ina. Nampak ini sama kan? Jadi ini adalah segi empat tepat. Saya letak kat tepi. Okey, yang terakhir. Okey, ini segi empat sama. Tengok, dia punya sisi dia sama. Atas, bawah, tepi pun sama. Dia ada empat sisi. Satu sisi, dua, tiga, empat. Okey, cuba awak lihat yang mana yang sama. Bentuk dia. Nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Yang mana? Mestilah yang nombor satu. Okey, sama. Sama tak sisi dia? Ada satu, dua, tiga, empat sisi. Okey, ini bentuk apa? Bentuk empat sama. Okey, pandai kita letak kat sini. Okey, ini kawan dia. Okey, jadi kita dah belajar padankan objek yang berbentuk ikut bentuk yang telah kita sediakan. Kita ada pensel warna, ada bendera, ada jam dan juga buku. Semua ada bentuk dia tersendiri. Buku segi empat sama, jam berbentuk bulat, bendera berbentuk segi tiga, dan yang terakhir pensel warna, bekas pensel warna berbentuk segi empat tepat. Okey, jadi itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam video pembelajaran yang seterusnya. Jaga diri semua. Bye.